ومن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Dan barang siapa yang melakukan keburukan atau berbuat zalim kepada diri sendiri lalu kemudian beristighfar kepada Allah, pasti dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah memberikan jalan keluar, Allah ingin menunjukkan rahmatnya kepada si pesalah. Hai orang yang bersalah, hai orang yang mencuri tadi, hai orang yang berbuat jenayah, kalau kamu berbuat salah, kalau kamu zalim kepada diri kamu sendiri, lalu kamu mohon ampun kepada Allah, kesalahan kamu akan diampunkan oleh Allah. Tapi jangan mencabar kepada Allah dengan menyembunyikan kesalahan dengan mendakwa benar. Jangan degil dengan kesalahan yang dilakukan, dipertahankan kesalahan itu dan dianggap benar demi untuk mempertahankan diri untuk tidak malu di hadapan orang. Bila mana salah, insafi kesalahan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu akan mendapati Allah Maha Pengampun. Idzan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kasih sayangnya kepada si pesalah. Ya salam. Mana ada orang penjenayah lalu akan dirahmati oleh orang yang tangkap kepada penjenayah? Kecuali Allah Subhanahu wa taala berhadapan dengan orang yang melakukan jenayah, dirahmati oleh Allah dengan dibuka pintu ruang, hanya diminta oleh Allah kepada si penjenayah itu mohon ampun saja kepada Allah. Itu saja yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengampunkan dosa orang si penjenayah tadi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu." Barang siapa yang berbuat buruk atau zalim kepada diri sendiri. Barang siapa yang berbuat buruk atau berbuat jahat atau zalim kepada diri sendiri. Apa? Bukankah orang yang zalim kepada diri sendiri itu berbuat jahat? Dan bukankah orang yang berbuat jahat itu zalim kepada diri sendiri? Kedua-duanya mempunyai makna yang sama. Tapi kenapa diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat jahat atau berbuat zalim kepada diri sendiri? Apa makna su itu jahat atau zalim kepada diri sendiri? Allah Subhanahu wa taala ingin membahagikan dua jenis dosa. Selain daripada dosa besar, dosa kecil, itu pun bahagian yang lain. Tapi ini dosa yang namanya jahat atau dosa yang namanya zalim kepada diri sendiri. Dosa yang namanya jahat atau su' jahat, yaitu dosa yang dilakukan oleh orang membahayakan orang lain. Seperti mencuri, seperti berzina, seperti qadhaf, menuduh orang lain berbuat zina. Ini dosa, dosa yang jahat, sebab bukan merugikan diri sendiri tapi merugikan orang lain juga. Di situ ada dosa, yang dosa itu adalah orang itu berbuat dosa zalim kepada dirinya sendiri, tak ada kaitan dengan orang. Seperti orang yang dia minum arak senyap-senyap di rumahnya atau dadah di rumahnya tanpa ada melakukan keburukan kepada orang lain. Dosa yang seperti ini adalah dosa orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Di sini Allah Subhanahu wa taala membezakan antara dosa al-muta'addi lil ghair, dosa yang membawa bahaya kepada orang lain, dan dosa orang yang membawa bahaya kepada dirinya sendiri. Adapun kedua-duanya, memang orang yang berbuat dosa baik kepada diri sendiri dan juga dosa orang kepada orang lain, kedua-duanya adalah orang itu berbuat zalim kepada dirinya sendiri, akan tetapi kezaliman yang dirasa oleh orang lain lebih berat berbandingkan kepada kezaliman yang dilakukan oleh orang itu terhadap dirinya sendiri.
Idzan wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, barang siapa yang berbuat jahat merugikan orang lain, aw yadhlim nafsahu atau zalim berbuat dosa untuk dirinya sendiri, thumma yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya salam, Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan bahwasanya datangnya taubat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberitahukan, maka orang yang berbuat zalim kepada diri sendiri, orang yang berbuat jahat, mereka akan kebingungan, macam mana aku nak buat? Aku sudah banyak berbuat dosa. Bagaimana dosa ini akan diampunkan? Allah memberikan jalan keluar. Dosa yang kamu lakukan itu boleh diampunkan dengan kamu bertaubat. Oleh hadza dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min abdin adznaba fa qama fa tawadda'a fa ahsana alwudhu'a thumma qama fa shalla wastaghfar min dhanb wastaghfar Allah min dhanbihi illa kana haqqan 'ala Allahi an yaghfira lah." Tidak ada seorang hamba yang berbuat dosa, lalu dia berwudu dan sholat dua rakaat dan memohon ampun kepada Allah, melainkan pasti akan mendapati Allah akan mengampunkan dosanya. Bukankah ini satu pemberitahuan jalan keluar dari Allah kepada si pendosa, orang yang berbuat dosa, diminta oleh Allah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkenaan dengan taubat itu dua perkara penting yang perlu disedari oleh manusia. Taubat itu datangnya daripada Allah, penerimaan taubat daripada hamba kepada Allah pun juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seseorang itu bertaubat kepada Allah, hendaklah meyakini kalau keinginan bertaubat itu adalah ilham dari Allah kepadanya untuk bertaubat, agar supaya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina taballahu alaihim liyatubu. Mereka itu adalah orang-orang yang diilhami taubat oleh Allah sehingga mereka bertaubat kepada Allah. Orang berbuat dosa, berapa banyak orang berbuat dosa terdetik di hatinya untuk bertaubat? Tak semuanya. Tapi kalau ada orang yang berbuat dosa terlintas dalam hatinya untuk bertaubat, ini adalah orang yang diilhami oleh Allah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana ia bertaubat, merespon itu ilham dari Allah, maka pasti akan mendapati Allah Maha menerima taubat dan juga Maha penyayang.